خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل Buka book nulis. Open your notebook please. Buka book nulis. Biar ada book, buka book nulis. Lepas tu, buka gambar. 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 Biar ada gambar tu. Open your picture please. Buka gambar. Tak cukup gambar. Cukup lagi gambar. Lebih taklik dah. Tak cukup lagi Hano ni. Apalah nanti ambil tagi dah. Tengok tu dulu tu. Tengok tu dulu. Apa tengok tu dulu tagi. Gambar macam apa tengok gambar nah. Kita yang nuktah yang kedua, yang ketiga. Satu mengenal tulis, dua mengenal nama saat ni. Tiga makhraj. Ataupun sifat dulu. Kita baru ni sifat dulu kita ngaji dah. Sifat yang sikit. Sifat yang asasi ada dua, iaitu huruf wangi, huruf tak wangi. Huruf hak kena tubik angin 10, hak tak leh tubik angin hak lebih lagi. Huruf tubik angin ta tha ha kha sin shin sa fa kaf ha. Patu huruf hak dak tubik angin hak lebih lagi tak leh tubik angin. Tu huruf nak tu sifat dia. Kita tengok makhraj pula. Makhraj, baru ni kita ngaji makhraj. Apa jenis makhraj? Makhraj ni makna gapo eh? Makhraj ni makna gapo. Tahu dak kis gapo kita tak pandai baca Quran ni? Baca Quran pandai tapi tak kena, tak tahu kena, tak kena, tak cekak tahu sebab apa tahu dak? Sebab kita tak tahu makhraj. Kena dak kena? Tahu. Ingat lagu ni mari dah. Sebab kita tak tahu makhraj. Gapo makhraj? Kita kena tahu ke. Makhraj ni makna gapo? Dah beroyak sikit. Pangat. Tepat tubik soro. Tepat keluar soro. Kalau huruf ni ke apa? Huruf ni? Huruf ni soro. Soro tubik mana? Tubik dari makhraj. Hidup sekali dah. Huruf ni soro hak tubik dari makhraj. Supaya banding kita lah. Huruf ni kita. Makhraj tu umuh kita. Kita tubik dari umuh kita. Tu. Makhraj. Makhraj tepat tubik soro. Huruf ni soro. Lepas tu, huruf ni ada 30 huruf. Kalau kita duk bila 30 tu. Ia tubik dari makhraj mulut kita tu lah. Lepas tu ada berapa tempat tu? Kerana gambar tak ada. Pahana gambar? Lupa. Kali ni, kelip mik puh dalam surat. Kali lupa lah. Kita ngaji baru-baru ni kena ada gambar. Cikgu buat wisa sore dah takut nak kelip tengok rumah. Tapi tengok sungguh, lupa. Makhraj ni, tepat tubik soro. Ada dua jenis. Iaitu makhraj beri dengan tak beri. Makhraj muqaddarah, makhraj muhaqqaqah. Hak beri, soro beri. Tepat soro dalam mulut kita, soro panjang beri tu dua. Iaitu satu dengan dua. Aku satu dengan aku dua tu tengok. Aku satu tu. Gapo aku satu? Aku satu gapo? Rungga hidung, rungga hidung, lubai hidung. Bahasa Arab dia panggil al-khayshum. Rungga hidung, sia prong camuk. Sogo gapo? Sogo dengung. Sogo dengung nah, panjang pandak boleh. Dengung pandak apa boleh? Dengung panjang. boleh dengung nah, sogo dengung dalam hidung. Panjang pandak tu dalam Quran banyak suara tu, banyak suara dengung. Bila tak habis banyak doa, ada orang biasa bila dengung, orang bila huruf aja dengung tak bila. Suara dengung dalam hidung tu boleh beri panjang. Makhraj satu nah. Makhraj yang kedua hak suara beri iaitu rungga mulut. Rungga mulut, kenal tak rungga mulut? Tengok we kena nah rungga mulut. Kamu tak kena tepat tengok rungga mulut tu. Rungga mulut iaitu hak ia tulis alih ya waw hak banyak halah 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 tu. Alih ya waw mati.
Ha, rungga mulut, rungga mulut suara beri panjang. Alif bunyi gana alif. Wau bunyi gana, ya bunyi gana. Hak matilah. Orang panggil huruf mat. Alif ya wau mati ni orang panggil huruf mat. Suara panjang, suara beri. Ha, jawab ya, baru ni minggu baru ni tanya dah hak leleh minggu ni nak jawab kan tanya dah minggu dulu dah kan. Awak tak kena lalu dah. Ha, minggu ni telah tanya kali lagi. Alif bunyi gana. Alif bunyi kan alif aja apa ya? Eh? Ya awak kena tapi tak cukup. Nah, ya awak kena tapi tak cukup. Ha, mula kali lagi jawab mula ha. Jawab mula. Pergi kap tak sutai. Ha, alif bunyi suara? Tukar lah. Sat ni kau ya tak kena dah. Jawab hak lain tak kena dah lah. Ha. Bunyikan alih kali lagi. Ramai-ramai sore ni sepuk tak ada apa ni tak ada nak nak sore jawab ni. Cuba jawab ramai-ramai. Sore ni yo panas le ramai-ramai ni. Alih bunyi suara. Ha, regah sikit ramai sikit. Lek ni. Lek ni nanti berengah. Dengar orang. Tak ya tak jawab. Ha. Alih bunyi suara. Ha, dah. Gambar lagi, nampak lagi. Alif bunyi suara? Ha, kena tapi tak cukup. Ha, so lagi. Alif bunyi suara? Tak cukup. Alif bunyi suara? Oh, dua suara. Oh. Dua suara alif. Alif dua suara. Lupa hak ni lah. Tak cakap, tak orang panggil tak cakap panah kini, tak cakap panah. Ha, kau rak tak kau alif? Alif oh, baca dua ni bunyi. Ha tu sapa? Oh, tu. Ha. Cuba kita baca ni. Ha. Baca kena ni. Tahu kata mak lazim suara alih duk mana. Ha. Ha, tu panjang tu. Ha tu suara tu alih tu. Hak bunyi oh. Waladdallin. Ha oh tu alih. Ha, kalau ni. Ha, kalau ni. Anjay ke ni? Ha. Iza ja. Ha ja. Tu alih ha. Tanya suara alih bunyi ha. Ha. Kena dah. Tak cukup. Kalau kata alih bunyi a, ha tu tak kena. Kalau alih bunyi alif, oh tu nama. Tu bukan suara dia, tu nama dia. Ha. Alih bunyi a dengar oh. Ha tu orang panggil huruf mat tu. Orang panggil alif huruf mat. Ni alif huruf mat. Suara panjang. Huruf mat mana gapo kita orang ngaji tajwid. Kalau ngaji tajwid huruf mat tu suara panjang. Kita tak kenal huruf mat. Kenal kata alif ya wa. Suara mat. Ha ni. Ja suku. Lepas tu baru tu bi hamzah. Ha, kalau hak ni ni hamzah bagi bawah tu. Alif ya tak ada baris. Huruf mat dia tak ada baris. Huruf alif tak ada baris. Jadi huruf mat. Nah. Lepas tu iza ni alif. Pak mula-mula i ni hamzah. Iza i ni hamzah ni. Nah yang alif ni. Ha. Kalau kata alif tu kelas budak tadika. Kita ni bukan tadika ni. Alif botol meh-meh dengan budak juga ngang lokek wong ngaji alif botol lagi. Hai. Molek alih botol mahawetialai. Ada. Nah, we kena molek. Hak ni hamzah ni. Walaupun dia tulis dengan alih pun. Suara dia huruf hamzah. Bunyi kena? Bunyi I. Kalau bahagian atas bunyi. Kalau bahagian apa bunyi. Panjang tak? Panuk. A, I, U. Kalau panjang tu tak kena. Hamzah dia tak panjang. Kalau alih. Alih ni panjang ni. Iza. Ha tu beri tu beri tu. Panjang ja ni. Ja ni panjang lagi. Alih ni panjang. Sebab dia jumpa dengan hamzah. Iza. Ja. Nah. Ha tu. Nah. Ja. Ha tu beri lagi. Tu alih hak panjang hak beri. Ha ni hamzah mula-mula ni. Tulis serupa ya. Tapi kalau tengok tulis saya tu. Tata alih semua ni. Ha tu budak. Tadika. Ha. Nah.
Lepas tu hak ni, hak ni, hak ni, hak ni. Walaghah hasghah tu alih. Mana gapo panjang dak 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 panjang wei. Walaghah kat tu ya. Paham panjang tu. Hak bunyi oh hatu suara alih juga tu. Alih hak bunyi tebal. Alih ada dua suara. Ingat, minggu nak apa pula. Ha tanya minggu nak apa lele. Alih bunyi ngano? Mula-mula tadi jawab ah sore ya. Boh ni hok nak tanya minggu nak apa ni? Jawab ah ramah jawab oh sore. Ah tak apa dak tiga minggu tiga ni pula dah. Ah alih bunyi suara? Ah tu oh tu jare sikit. Ha ah, kau ramah dah kau ramah. Ha, koyak penuh-penuh sedaku. Alih bunyi suara ah dengar oh. Ada kata hubung lalu ah oh atau alih. Ha, duk lepas huruf hak bagi atas bunyi suara oh ya bunyi oh. Duk lepas huruf hak bagi atas bunyi suara ah ya bunyi ah tu alih. Jangan tukar nah. Nak wi lepas alih boto, nak wi soh maye, nak wi geti pandai sendiri, bukan orang royak, bukan cikgu royak. Lepas pada ni cikgu kita reti kita boleh ada cikgu sendiri. Tak saya ada cikgu. Malah. Muka nak muka, muka nak. Muka nak jadi cikgu tak saya. Cikgu untuk kita sendiri sekurang-kurang cikgu anak kita, cikgu cucu kita. Apa kalau tanya ya, cikgu anak kita lari nak tak? Enak ya. Cikgu bini kita. Kalau kalau makwa kita tak mari, kalau mak wo kita mari. Nah, kita tak kena ajar lah. Kita lajang aja dalam dua-dua. Lihat tu nah. Alih bunyi bunyi oh. Lepas tu ya pula, ya pula. Ha, ya tiga ke okay? Dalam rongga mulut ni ya tiga. Apa? Dalam rongga mulut ni ha, lidah ha. Ni dalam empat luar dalam mulut ni. Tiga. Huruf alih, lepas tu ya mati, lepas tu wa mati. Tengok dalam gambar hak ya tulis. Alah 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 tu. Alih ya wa alih ya wa hok banyak ah. Oh tetek 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 tu. Alih ya wa alih ya wa. Alih satu. Ha satu huruf dua suara. Ya bunyi ngana ya? Ha ha ha. Ya bunyi ngana? Ayah dik. Yang bunyi ya tu ya hidup tak cara ya hidup tak masuk lagi. Ya mati. Ya mati huruf mat sekali dengan alih mukhraj dia. Alih ah. Oh ya mati. Kisi mulut sikit Ar-Rahmanir-Rahim ada yo mati panjim ha ha pandak yo ha Ar-Rahmanir-Rahim hi pati dak beri ha alhamdulillahi rabbil alamin mi anak yo pak banyak tu in ha tu yo sudah yo nak kat mano dua pak ni patu mati dengan nun ha tu dah jadi nun pula kena yo nah banyak ha yo bunyi suara kena yo i ha tu kali yo hidup ya yo hidup bagi bawah yi yo hidup bagi apa you ha tu yo hidup dia tak beri dia tak banyak. Ya mati ni ya beri. Kalau kita tengok dalam Quran kita nak baca ni ada ya mati kena erek panjang sekurang-kurang him Ar-Rahmanir Rahim. Ada. Yang ini aduh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Tu tak beri ya bang. Kau biar tak kaju maye. Bukan panas aduh, tak de dah pakai aju. Ada. Nah. Lepas tu, wow pula. Wow. Wow pula. Tiga huruf nah. Alih. Huruf mat ada tiga. Suara beri ada tiga. Alih. Ya. Lepas tu, wow. Wow bunyi suara? Ah, wow, wow. Wow, wow. Kau mana wow? Wow bunyi suara wow. Wow tu nama dia. Kalau wow hidup, baris atas, wow. Kalau baris bawah, wi. Kalau baris rapi, wu. Lepas tu wah mati. Ha, kita tak esok ngaji. Cik guning sore duk rasa ajar ni. Duk dengar orang lain tak ada bunyi ajar lagu ni. Nah. Nah, wah mati bunyi.
Macam mulut buat suara di dalam. Ha. Oh, tu. Ha, sepo kau kita pergi kok nak naik fau di hari ko satu ko dua ko hamba air tu. Lepas tu duk congok tak fau tai-tai tu. Dia buat suara tak ada orang. Kata mari dano ni congok buat ke apa tu? Kalau kau hilang, kalau kau lewat bukit ke motang. Oh, mari, mari biar budak-budak ke tu, tak sang dengar gitu lah. Budak bunyi sama budak. Sip, sip, sip. Aduh. Nah, sorok. Qul ya ayyuhal kafirun. Ro wa mati, ro mucuru, wa mati. Panjang. Patu mati nung. Run. Aduh. Sorok. Kalau tak ada wow, tak leh panjang. Tak ada wow, run. Ha. Kalau kita baca run salah, ya kena run. Ha tu, tu bik wow. Sorok wow. Ha tu kenal lah tu. Ngelak pe tanyo kena jawab semua leh ramai-ramai leh. Ha telah tanyo lah bila apa ngelak pe. Alih bunyi sorok. Ha tu, ha tu boleh kena ini boleh dah. Ngelak pe tak kena lagi dah. Ngelak pe cuti. Tak hari dah ngelak pe ayat sungguh ni. Cuti poso minggu apa? Nah. Cuti hari Senin. Cuti hari Senin buka hari Jumaat. Ha. Oh ya teh ramai ke hari Jumaat. Ha, you nak tu dah semua kita kerja hari lain hari Jumaat tahu ti. Pi muja sini boleh hari Jumaat nah. Lepas tu wa mati bunyi suara ayo mati bunyi suara wa mati bunyi suara oh panah apa dah tu tiga huruf ni apa dah panah dah ha, boleh dah ha rungai deng dengung bunyi masyarak panggil guna senai dengung kata ha ni sini kena dengung ha kena buat bunyi lain deng ha suara apa nak saya suara cuma suara tinggi guna ya. Ha, kalau guna kalau tinggi tu ya. Ha, kalau gede-gede tinggi rendah ha tu gede tinggi rendah. Tu capo. Nah, tapi suara alih ya wa ni pak suara. Nah ingat molek nah. Suara alih ya wa pak suara. Alih ah oh ya mati wa mati u. Ha suara memang pak tula ya tapi suara ya walih tak serupa. Ha boleh tu kan? Ha tu mukhraj suara beri. Tinggal lagi tiga mukhraj lagi. Ha tengok aku tiga pula. Bibir mulut, halkung, lidah. Aku tiga, aku empat, aku lima. Ha lupa gambar. Nak 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 hak lain gambar ada. Ke cikgu cadel tapi 20 kok selah. Eh, jangan jangan tinggal lah gambar kalau buh-buh dalam surat lalu lipat buh dalam surat. Kalau gi keluar gi gapo molek lagi. Eh, payah punah. Jangan wede punah dulu belum pada kita ingat. Ingat tak ingat lagi ramah tu dah. Nah, jangan wede tu. Hak trik dua ni mah ni. Ha. Tengok aku tiga. Aku tiga tu gapo. Nah, aku tiga tu dua bibir mulut. Nah, dua dua bibir mulut. Huruf gapo? Huruf ba, mi, waw, fa. Ha, bibir mulut. Ba, mi, waw, fa. Ba, mi, waw, fa. Ba, mi, waw, fa. Bibir mulut nah. Kenal tak bibir mulut? Pau ke dah cotai cak merah pula. Ha. Pak orang duk cotai cak merah pi nak pi makan pulu. Okey, pinno ya te. Ni bibi mulut nah. Tengok ni 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 ni. Bibi mulut ni. Boh gila aku mana pun tengok ni apa. Tengok. Nah, bibi mulut ni kalau kita gapak huruf dua. Gapak ni bo dengan ming. Ba.
dengan ma. Yang ni baca nama dia, nama dia tukar dengan nama kan. Macam itu bodak lapak kali. Ba. Keluar gong. Tu nama. Uruh dia. Ba. Ha tu. Pagi bawah. Bi. Pagi rapi. Bu. Lepas tu. Kalau mati. Ab. Ha, mana tu nak tubik bo ni. Bibir mulut kita kena rapat. Kalau tak rapat ya tak jadi bo. Wah agung mana pun tak jadi. Ba. Ba. Tak jadi kalau mulut tak rapat. Dia kena rapat sikit. Nah, apa-apa. Ba. Buka-buka. Kising-kising. Mucum-mucum. Mati-mati. Tak kira. Rapat dulu bawa jadi. Bo. Lepas tu selagi mim. Mim ni. Mim rapat juga. Tapi suara dia ngidem. Dia tak suka situ. Bo. Tak naik ke hidung. Mim dia naik ke hidung. Naik ke hidung mana? Ma. Nak tubik. Ma tu suara bunyi dah lelah-lelah hidung. Ma. Pai bawah mi. Pai lape mu. Kalau pecek hidung tak jadi mi. Sudah kata pai hidung. Ha, ha dia bunyi gitu. Ma, ha dia bunyi. bunyi sepa nak bek eh. Ma. ha. Kalau hidung tak ada, hidung ketak, hari mana tak hidung huruf mi tak jadi. Ana baca bunyi bismillahirrahmanirrahim. Tak jadi. Sebab apa? Tak hidung. Huruf mi ni naik ke hidung. Lepas tu dia nak warnak pergi dengung dalam bak tajwid ni pula. Dengung yang mari di mi. Dengung yang mari di mi. Ha, mi seka, nung seka ada sifat dengung. Jadi mi ni kena naik ke hidung. Kalau kita tak si naik ke hidung, kita nak kata dalam mulut saja yang di bo. Ba, ba. Dia kena ma. Mati. Mati naik hidung penuh-penuh molek bunyi. Am. Ha, apa budak sebab orang si budak. Am. Hmm. Ha tu. Am. Ha tu mi. Nah. Rapat sama rapat tapi mi naik ke hidung. Lepas tu huruf yang tiga huruf waw. Ha waw hidup nah. Tak suka nah saat ni waw mati. Waw hidup bibir mulut sepit tak rapat. Wah. Waw wen masa siya waw wen tu lah. Wah. Wi. Wu. Ha tu waw hidup. Mati. Hak mati. Mucur mulut suara bunyi dek ala. Ha kalau waw hidup. Waw buka. Wah. Waw ratah. Wah. Waw bari bawah. Wi. Kisi mulut. Wi. Kalau waw bari rapi mucur mulut. Wu. Ha tu bunyi mana? Bunyi di bibir mulut. Bunyi di bibir mulut. Waw. Wi. Wu. Ha tu waw. Lepas tu huruf yang keempat. Huruf fa. Fa ni. Gigi dengan bibir mulut bawah. Fa. Ha, yang ni wak bibir mulut sama bibir mulut. Pa, tak kena. Huruf fa ni bahasa sia for fun. Nah, bahasa Melayu tak dot. Bahasa sia for fun, bahasa Melayu tak dot. Heh, paham tak? Tak ada bahasa Melayu tak ada huruf. Bahasa Arab fa. Bahasa Melayu kita kecil ada tu be. Kalau nak bunyi meh-meh pun fau. Nah, fau tu ya. Tapi bukan kita tak panggil fau lah. Ha pau, ha pau, perahu, ha pat pa pa pa. Fau kita panggil ana. Ha tu. Tapi nak ayat meh-meh tu adalah tapi bukan huruf penuh-penuh fa bahasa Melayu tak ada. Sebut teh kita dok kecek eh. Kalau kata-kata ha. Siapa baca mana ni? Okey baca dak fa fan. Okey baca dak fi fi. Okey tak baca fi fi. Okey baca pipi, papan, pipi, payung, paku. Okey tak baca fafan, fifi, payung, faku. Okey tak baca. Itu bahasa Arab. Kalau bahasa Arab kena baca fa, kena wak gigi dengan bibir mulut bawah fa gitu. Fa tu semua angin tu baik. Ya mudah tu baik angin. Fa dah kita wak kena. Apa sel kita wak bibir mulut sama bibir mulut tu tak kena. Fa ataupun pa. Ha. Paham orang gigi tak ada je ke? Gigi tak ada awak dengan gusi. Ha, awak dengan gusi. Fa. Nah, yang awak pa. Bibir mulut sama bibir mulut tak kena. Tak ada huruf bahasa Arab tu. Nah. Nak, nak fa. Fa. Nah. Ha, boleh. Ha, fa ni ya kawin. Bibir mulut dengan gigi. Bukan sama bibir mulut. Empat huruf sini. Ha, bo, mi, waw, lepas tu fa. Ingat dari gambar. Nah. Ha, tiga huruf hak bibir mulut saja lepas tu fa. Ha ni orang bas, orang panggil huruf hak bahasa bibir mulut. Ha, ketiga, aqaq pula. Tengok aqaq. Aqaq halkum.
Halqa mudah raya, mudah ingat. Orang ngaji tajwid au hin khahu. Ha. Halqa ne? Halqa saya chat ni. Lagi nak buat lah. Nah, pakai spek. Ini nak jadi papel luah hal. Papel luah dah tangi panduk. Halkum, 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 tiga, tiga gerak, nah, tiga gerak. Halkum, hamzah dengan ho, ain dengan ha, atau ring dengan ho. Ah, tengok, tiga gerak, bagi tiga. Gerak kat mana, apa mik, apa eci tak usah kira tu. Kamu duk kira apa eci, cikgu. Oh, nak pilih kok. Ah, dua eci. Tiga eci bagi tiga lah atas lah dah kena bila eci ke li dekat-dekat dengan lidah ring dengan kho ro dengan kho bahasa Melayu kita ada banyak tu nah ring banyak ring kho banyak kho pia ke tidak ngeruh cabar Fatih buat uwa ya tidak ngeruh cabar Fatih aturuh kho nah kalau tu baik pun kho lah masuk pun kho kho semua. Ah tu banyak kho nah. Lepas tu urugeng. Urugeng ni tak kena belajar banyak. Kita kecek kan. Kita tulis lagu ni kita kecek ni. Kenapa ni? Eh, kita kecek dia kena. Kalau tulis tu tulis ha hari. Piye baca kecek, piye kecek. Ya tak ada hari, ada hari. Ha tu geng tu. Geng dah tu. Oh, banyak geng. Ani ni gapo ni. Ani jari. Ha tu jari. Geng saja ro tak ada bahasa Melayu kita kecek ro tak ada. Au dak kita kecek tu tak ada ro ni. Ada gapo ro? Cuba sebut ro. Bahasa kecek. Mari tu ya, mari tu bahasa Arab. Nah, bahasa Melayu bahasa kecek tak ada ro, ada geng belako. Ya di geng belako hari jari, mari. Dak mari. Mari. Geng belako. Ah mari. Tak ada roh. Tulis mari. Kesini mari. Datang kesini mari kesini. Itu ha mari sini mari. Geng belako. Jadi geng ni mudah. Ah geng ni mudah. Nah. Patu hak payah hak kita duk tukar dua ni ain dengan hamzah. Ain dengan hamzah hak kita duk tukar. Banyak. Nah. Ain tukar dengan hamzah. Ha tukar dengan ho. Namun nayu lah. Nah, kalau ha bagi atas ya bunyi ha. Kalau ho bagi atas ya bunyi ha. Ha tu, bawah. Dia panggil dekat dengan dada. Dekat dengan dada. Hak ni kita nak belajar suara. Ha, suara ngeluh. Mana ada suara ngeluh? Mula-mula bisik dulu. Eh, jadi orang ngeluh ni bunyi kena. Gitu. Nah, bisik. Ruha bisik. Mana ada bisik? Apa bisik lah dekat eh. Kecek biasanya tak bunyi suara eh. Tak sibuk ke dengar. Kecek kena. Tu ruha. Tu biasa bisik tak? Biasa bisik tak? Tak biasa bisik eh? Biasa? Macam buat suara bisik? Tak hadi. Tak nak hadi mana? Nah, malu. Suara bisik. Ni suara bisik ruha. Kalau suara ho, suara ngeluh letih. Ha. Bisik sudah. Ha. Nah, ha, suara cekik tekok, tengah tekok, tengah lekong huruf ha. Lepas tu kalau ho ni, ia kena bawah sup mana kita ngeluh kat dada. Ha. Kita ngaji hok ni labo banyak karo ni. Labo banyak karo ni. Satu bab pro A. Yang kedua bak poso. Yang ketiga bak najis. Ha, kok mana tahu dak? Pesengah dak? Orang poso, pesengah dak? Ha poso. Go hok dak betul mana hok telai boleh. Yo yak gono. Go hok dak betul mana hok telai tak leh. Ha. Ha tu bak poso. Duk di mekhrak huruf ha dia ayat gitu tak kan gitu ke bab puasa ha
mana puasa tak pandai lagi ni, esok lusa lah ni. Nah, kalau rohok duduk di makhrak ha boleh telah. Rohok duduk makhrak ha naik gi tak boleh telah. Kena waktu baik. Bah kita tak kena. Mun telah semua borang. Masing-masing mani-mani. Aku ingat lah bak boso ni, sakut bak boso ni ha cekik tekak bunyi ha. Nah, kalau ha aduh, dawa tu baik tu. Ha tu makhrak ha tu. Siapa dia duk ngajar suruh baca ke apa? Ihdinas sirat tu. Biasa ngaji tak? Ihdinas sirat. Orang kata ihdalan ado. Ihdinas sirat. Ihdalan ado, ihdalan ado. Tidak. Ihdale dada. Tapi waktu pegak. Nah. Ha, hi, hu. Ada seorang ngeluh. Kita buat seorang ngeluh. Ha, tu ha, ni lah tu. We check situ. Pak kita ngeluh biar mana? Ha, yelah situ tu. Pak kita ngeluh mana tu? Ha, yelah mekrak ha. Ada yang ngeluh. Waktu mekrak ha. Tu mekrak ha. Ha, tu. Tu bak poso, bak najis seperti juga. Nah, kalau najis duduk dalam mulut kita atas pada makhrak ha naik gini, mayat kita tak cuci lagi, tubuh kita tak cuci, dia panggil zahir. Adio wasi kita bangun tidur kena wak. Kena wak lah tekok. Biar kita beruh gigi, ronyong gigi, nak komo, nak gapo. Kena wak. Tukar kan pergi. Tukang dengan kambing pula. Wak sorok. Lai tekok. Mukhrak ha. 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 Itu baik. Habis najis. Biar kita nak maya subuh. Nah tidak. Najis. Dia tak cuci. Tekok kita. Nah. Ini bak pekoh pun sakut. Bak poso. Bak najis. Sakut dengan mukhrak ni. Penting ni. Nampak mudahnya. Tapi kalau kita wak mukhrak uruh ha. Kita wak ho tak kena. Wak ha tak kena. Itu dia duduk semabur banyak perkara lagi. Satu bak baca Qur'an Ar-Rahmanir-Rahim tu. Ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Ha, tu Rahim tu tukar. Rahmanir-Rahim tu tukar. Bak maya. Bak baca Bak maya. Bak poso. Ha. Ada rohok tu atas terleh. Ha. Poso. Ha. Najib. Najib. Bak pekoh cuci tak cuci tekok kita. Ha. Tu nah. Ingat nah. Tu tu. Kalau ngaji hak ni kita reti ha pandai bezo ha pandai bezo ho labo boleh banyak banyak ilmu lah situ sakup bau ngaji. Nah. Ha ni ha dengan ho. Ha cekik dekat. Tadi kita boleh baca kita tahu. Kalau kita siapa pi baca ha hi hu. Kalau mati ah ada. Kalau ho ha hi hu. Ah. Ada siapa dengan seorang ngeluh. Nah, naik tanggul titik. Lepas tu, hak ni huruf ain. Biasa nah, huruf ain tengah juga. Ha tu bi angin, ain tak tu bi angin. Ha, ha. Ha tu. Kak tu. Kalau tu bi angin, ha. Kalau tak tu bi angin, ha. A, i, u. Ha, hi, hu. Goliknya, biasanya kalau boleh ha, ain ya boleh. Hak ni kita nak belajar banyak-banyak. Sebab bukan bahasa kita. Lepas tu, ho dengan hamzah. Nah, hamzah, e, i, u. Mudah ya, tak payah. Hak payah ni ho. Payah kerana kita tak biasa. Bahasa kita duk tukar dosa. Ho dengan ha, so. Hamzah dengan ain, so. E, i, u. Ain, e, i, u. Kepala sikit. Hamzah, e, i, u. Kadang-kadang, sirotol ladina, an, am. Ha, am, am, tukar dengan hamzah. Ha, tu, tu. Bahasa Arab, ia tak boleh tukar. Hamzah bunyi suara hamzah, ain ya bunyi suara ain. Bah kita nak ngaji hak tu we pandai, nak belajar hak tu, ia tulis tu tak salah dah. Ha, kita nak belajar suara gitu. Tak antaranya kita cara kita nak we pandai suara tahu makhraj dulu. Kalau ha dengan ho apa? Kalau hamzah dengan ha dekat dengan dada. Ha. Kalau ain dengan ha tengah. Tengah tegak. Nah, kalau gain dengan kau lah tak suka. Ini orang panggil uruh halki, uruh halkum. Mukhrak. Nah, mukhrak tegak. Nah, halkum. Boleh nah? Nah, ini. Halkum. Uruh orang panggil
huruf izhar. Dengan cerita juga panggil huruf izhar. Benarnya panggil tu panggil saja tak kena. Kali huruf izhar, huruf izhar nun. Tapi dan nun kita mengagoni nun tu baca izhar. Lepas tu panggil jadi goni huruf izhar. Tu tayuik kelas dua tahun nak pe. Tahun nak pe lepas poso, lepas poso yang dua. Lama lagi. Masa ladah nak tu. Mati dulu. Yang hidup jagiknya di tujuh laut lah. Doa yang mau panjang. Nah, doa we boleh ngaji, bukan mau panjang, tak ada berit, tak ada kek udah. Doa we ngaji sepenuh. Nah, kalau kita baca Quran Nabi, Nabi Nabi aja. Kalau kita baca Quran bo khotet dah kita ulas semula. Khotet dah ulas semula, patu uti boleh 4 5 ayat kita uti. Taruh malaikat doa we mau panjang. Banyak karo hok doa-doa nak uyo mempanjer ni. Pas tu hetok si adoh, ha tu hetok si adoh hok tu. He ikut tu he nak alih bila. Hok tu yo royak kita kata. Ha la astakhiruna sa'atan wa la astaqdimun. Fa iza jaa ajaluhum apabila siapa ajak nak tak apa nak dulu tak leh. Nak kemudian tak leh. Nak bangat tak leh. Mati bangat kena tak leh. Nak lama sikit lagi kita leh. Ketok si adoh. Pio tok. Tuhe, pas tuhe ya pio. Tuhe, pas kita minta ya halih. Hayo nak alih alih ka? Boleh hak dia. Tapi kena minta lah ya nak wi tak sewi sudah. Kalau tak sewi omo kita panye ya wi pala. Pala kita minta. Tak ada rugi apa ni minta. Nah, pokito ni rugi minta tak mau tak wi. Minta uteh dia mau tak wi. Free, tagak minyak mutu. Nak gi minta uteh, nak gi uteh wi orang tak wi. Malu free ah. Terus hendak minta minta ya tak wui tak wui ya wui golain ya tak wui golain nah boleh nah ani halkung ani halkung patu bibir mulut pula tengok bibir mulut apa bibir mulut lidah yang kelima lidah lidah ni kita ngaji dulu nah ngaji dak gini waso pun ngaji dah kan ni eh dak ngaji rasa gini orang molek lidah 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 ni bagi ya manyuk. Lidah bagi manyuk kerak. Kerak, kerak. Ha tu. Kerak sini dia panggil umi lidah. Masyarakat aksol, aksol lisan kita tak sempat panggil tak apa. We ingat tepat ya. Tak ana nama tak apa. Lid belakang nak boleh kita nak panggil belakang lidah. Tak apa lidah boleh juga. Umi lidah, ucun lidah boleh juga. Nah, panggil tak ada pentingnya. Tak ada baca lah Quran ni. Panggil, salah panggil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ummi lidah, ujung lidah. Tak ada. Tak ada li. We tahu, we kita wak kena. Panggil tak ada, bahasa Nayu tak ada, bahasa Arab pun tak ada. Aksal lisan, adnal lisan. Tak ada. Tak ada nah. Kita tahu ya. Umi lidah ni naik ke langit. Kita naik ke langit. Huruf ko awal dengan langit. Pak langit lembek lah kesuk. Ko unu lidah ni ke langit. Nah unu ke langit lah ke dalen. Ko ki u. Kita rasa diri langit tu rasa lembek. Ko ki u. Tu bahasa Arab. Bahasa Siam mudah-mudah. Bahasa Nayu mudah-mudah. Ko ki ku gitu. Bahasa Arab ko ki ku. Kena beza dengan huruf ka. So lagi. Huruf ka. Nah. Kakiku itu be angin. Nah, kah tu be angin. Kakiku, kokiku, ko dalesu, dalesu, umi lidah. Nah, patut tengah lidah, kaki naik tinggi, lawe lapak ke langit, ruji. Kalau apa? Jajiju, tengah lidah. Nah, itu rasa dia. Nah, patut shin, tu tak apa? Tak apa? Tu be angin banyak. Nanti. Akik naik, batu semua angin. Supaya ngejar dekat ngejar, jar rapat. Batu kita ngeh sikit tu semua angin tu baik. Sya. Ja, sya. Ha, tak payah ni, tapi kita tak biasa jadi payah. Tak biasa hak urus sen. Pasal sia dia sebut boleh. Retina sebut boleh laku, pasal sia tak ada sorebut. Urus gapo sia? Bukan ya benar urus sen tak, tapi dekat-dekat.
pakci hang tu dekat-dekat tu rasa sial si ayat pun cha cha awak kecek sial pergi kedai kopi awak ni kecek sial apa apa puan mai pecung ni acha 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 ha tu cha rusyen tu sha tapi syenya tu biar angin selalu ya tak lekat cha gitu dak orang tina pun pakci ha pakci ha pakci yang lekat ha ni tu biar angin lalu. Wah, pergi hadap kau muka orang jual nak pak shi dia. Nah, sha, shi, shu. Ha, yang ni apa? Kalau cha, chi, chu. Patu cocang. Kalau rusyenya makratullah, makratullah. Kalau cocang dia wangi cha, chi, chu atau cocang, dia tak wangi. Rusyen apa tu? Ja, rusyen apa? Ja, ji, ju. Rusyen sha, shi, shu. Nah, patu huruf yo. Huruf yo ni ya, yi, yu, yo, yo apa ni? Yo hidup. Nah, yo hidup. Yo hidup, yo ada bagi. Ya, yi, yu. Ha tu yo hidup. Lidah tengah lidah juga. Ya, yi, yu. Terasa di tiga huruf. Patu hujung lidah. Hujung lidah lawe dengan hujung gigi. Sa, za, wo. Hujung lidah lawe dengan hujung gigi. Kita nak jelas supaya kita ya goyak sana ni. Allah apa za rusa sa kita baca di sa alif ba ta sa ha tu sa sa kena jelas lidah lepas tu zal kena jelas lidah zal ha tu zal nah zal tak jelas lidah kalau sa sa tu nama dia. Kalau huruf hidup sa si su. Lidah ni nampak. Kalau buka rangu duk tak apa? Sa si su. Ha tu kena buat agung. Kalau za za zi du. Siratul ladzi. Ha tu. Kalau kita baca siratul ladzi turuzai. Za zi du. Ha waso 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 kerahkan sikit waso dah. Waso bahasa Arab. Bahasa Nayu tak ada. Bahasa Nayu za tak ada. Sa tak ada asanayu. Asanayu sing sa si su. Huruf tak banyak asanayu. Huruf ro ya diuruhkan. Huruf sa tak ada. Ada sa si su makan nasi. Ha tu sing. Kalau kalau bahasa Arab ni huruf sa ni orang telo. Telo ya kecek kan huruf sing. Kecek kan nak makan nasi atau nak. Nak makan nasi. Ha dia telo. Sa si tu. Ha tu huruf sa. Kita kena panah dua. Okey tak telur kena panah dua. Sa pun panah. Sa pun panah. Tak payah li. Wak lidah yelah lah. Hak tak jadinya kerana tak wak lidah. Nak wak tak panah. Kerana apa? Kerana tak tahu cara. Ini tak tahu cara. Ujung lidah lawe dengan ujung gigi. Sa. Za. Zo. Tiga. Nah. Lepas tu ujung lidah lawe dengan umi gigi. Ta. Da. Do. Tiga. Tiga. Ta da to. Ha, ta da to tiga huruf. Ta ti tu da di tu to ti tu. Tiga huruf. Ni hak ni bahasa Melayu kita ada. Cuma sifat makhluk sifat ya. Lepas tu jadi dah awe dengan gusi nun. Lepas tu lam. Nah, lepas tu ro. Kita lagi ro. Nah, ro tiga huruf itu. Na ninu lalilu roriru. Hak ni ada semua nak bahasa. Bahasa Melayu tak ada kecek tapi bahasa ngaji ada rori ru. Bahasa sie. Bahasa sie kecek tak ada ro. Bahasa sie hok kecek. Hok tulis ngaji tu adalah hok kecek tak ada. Ru ro tak ada bahasa sie kono. Chan lat te. Tu bet lat tu ah. Lau lat kan. Tu ya. Curi pun lat. Kasih pun lat. Chan lak thơ. Lak mơ lại cũng mới hai chi à. Chú ghi bila ta. Nah. Ha, ro bahasa siye kecek tak ada. Bahasa Nayu tak ada. Ro bahasa Nayu yang digeng. Ro bahasa siye yang diloling. Nah tu. Nah, ya tukar. Dua tiga ni mukhrak tekak dulu. Nun, lam, ro. Habis kecek siye. Alham yang tak jadi. Jadi anham. Anham. Jadi alham tak jadi. Jadi anham. Jadi non tukar. Ani mukhrak dekat tunduk, mukhrak tunduk nah. Nun lam ro. Lepas tu hujung lidah hadap kepada gigi dak pe.
zai sin so. Ha ni the same za tak tapai ni za sa so. Tiga huruf tu. Patu akhir sekali dia lidah tiga apa tiga lidah. Tiga lidah ni kawe dengan gigi gerah rudak. Pak guak jujuk-jujuk dari amar tu. Kenapa wak banyak tu? Kerana apa? Kerana mukhrak dia panjang. Kita kena tetik biga lidah kita ke gigi tepi. Pas gigi tak ada, ayak dah gusi. Gigi tepi biasanya ni. Habis lah. Wak numbuk semua pun. Gugok-gugok di rumah. Gugok-gugok. Gigi tepi yang mudah hacu. Mudah apa? Mudah makan di ulak. Kalau ulak banyak dah lah mula. Nah. Ha, gigi tepi ni kena jaga. Kalau orang gigi molek, gigi tepi dengan gigi rapi nak lurus gigi tepi dulu. Kerana apa? Kalau banyak kali lurus orang tino. Tak percaya terlalu besar gigi pelong anak orang. Apa? Ya wanuk ramah. Masa aku pun dengan wanuk ramah gigi cabut. Kasiam yogi kok anuk. Tapi orang tepi laut jarang no. Nah, orang tepi laut gigi nak gongok ni jarang. Sebab apa? Duk makan bagi laut semua. Udah lembek, ketel lembek. Udah lembek tak yuah, makan sedap. Ketel lembek tak yuah, makan sedap. Ha, tu kasihan banyak. Anak pilih. Kena orang aku larat aku ni. Buat tu leh. Kita muak, muak, muak. Negar ni muak lalu. Pala ikan kaya geruk, geruk, geruk lalu dah. Kalau rajin makan aku tu, yak budak-budak. Dan motor gigi tak gongok. Mereka buat motor gah di suku kambing. Patah gigi. Atau ubat tihai accident. Nah, tapi kalau gigi nak gepuk 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 orang ke ilir tak gepuk mana. Lain pada duk amal lu om yak budak-budak tu gepuk bih ha. Nah, tapi kalau kita amal makan makan ni lauk ni gigi tak nak itu mana. Kasiam. Tapi orang tino jangan wanuk kerek. Kalau wanuk kerek gigi gongok juga. Nah. Ah ha, gigi tepi. Gigi tepi lidah dengan gigi tepi. Dhidhu. Kita rasa gigi tepi kita apa butang. Nek dia umi ya hujung sampai belah kesuk. Gigi tepi apa butang sini gigi kita jujuk 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 jujuk. Kalau tulis gigi kan sini mana? Tek wabi. Tek wabi gigi dah. Ah tu. Tek wabi tu orang makan makhraj ruh dha. Dhidhu. Dhidhu. Bukan mulut heruk nah. Ingat ah. Namun dua mulut heruk pula. Ingat mulut, ingat mulut. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Ingat mulut. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Susah maya. Tak ada teimeh. Kena makmu hak baru masuk selai katik. Teimeh wak gitu, wak gitu katik. Ketua tegil lah maya sejik tengok. Maya kena tengok teimeh. Ime ghairil maghdubi alaihim wala. Bos apa situ makmu? Bukan tengok mulut. Nah, ada tengok mulut ni. Pian ngaji tengok mulut nah. Becky, tapi oh lekat lama dah payah. Dah lekat lama dah payah ni tengok mulut ni. Salah tengok mulut. Cikgu biasa ngaji kau budak-budak. Nah, biasa ngaji kau budak-budak, saya tengok mulut lah. Kalau rusyain semuca mulut. Ashadu Allah. Tu. Orang tua ajar ni. Orang tua. Pihak ngaji apa? Belajar baca betul tahyak. Ashadu Allah. Muca mulut, muca mulut. Wakuni. Ashadu Allah. Atau muca mulut rusyain. Tu budak aja budak lah kau tu. Budak nak buat payah. Kalau urus dah je lelidah. Siratul ladhi. Lelidah siratul ladhi. Siratul ladhi. Lelidah tu urus dah. Kena dah ayat je lidah tu. Urudak. Urudak tengok mulut. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Tengok mulut tak ada. Sikit lagi waladdallin. Buat sikit lagi mulut lagi. Tekok lagi. Waladdallin. Tak payah ni. Ada tak kena tengok mulut. Tak ada tak kena paling tekok kali. Waladdallin. Tepuk sebelah. Kalau dua belah tak ada apa. Tapi biasanya kita ni sebelah kiri goliknya. Kanan boleh. Kita buat kanan pun tak apa. Walau Allah boleh dua. Nak wit tepuh kita rasa gigi kita tepi tu. Oh, banyak butang tu. Bo. Yang ni katuk mulut. Walau Allah. Atau yalah juga katuk mulut.
walabbo, ataupun jelai lidah walabbo, ataupun we gemuk pipi lawa kat tu walabbo, gemuk pipi sepuluh pipong walabbo, tu lajak ke panggil gemung pipi, katuk mulut, jelai lidah, tak boleh. Akit lidah sikit, tepuk sikit je. Walallah. Ayah ni. Kalau kita duduk lajar tu, lajuk. Sebab apa? Kita tak tahu cara, tak tahu makhraj. Baca turuk. Ah ha, turuk, turuk. Turuk, turuk, turuk babon ni. Haa, ayatnya. Hatina turuk mama ni. Walallah. Haa, gelmung-gelmung lidah. Gelmung pipi. Walallah. Haa, wi, apa? Wi bunyi, bunyi bulak-bulak. Walallah. Bulak-bulak walau bulak-bulak bulak walau pung lo ni tak ada dah bulak lo ni ngebeng ngebeng awi bunyi ngebeng ngebeng lama sikit walau jamin dulu bulak subhanallah ne jamin dulu bulak lo ni kebeng ngebeng lama sikit walau walau do ngebeng dulu. Belum nak lepas tu kebel dulu. Bai kok molek. Walau bo. Payah-payahlah kata nah. Nak sikit ya walau do. Akik lidah bulut yang kata akik lidah nak atas ni birah tepi. Hak ni kena lajar juga. Royak tu mudahlah. Cikgu tak apa cikgu biasa duk royak biasa duk buat kita sendiri tu kena lajar. Hak pia katuk mulut buka. Hak pia jelai lidah tarik masuk. Rudak tak boleh jelai lidah. Hak jelai lidah tiga huruf. Sazawo. Lidah apa? Ah tu jelai lidah. Nah. Lidah tu ngai lidah ke? Jangan. Jangan jelai saja tak buat. Sa za zo. Hati tu. Piye baca? Piye baca jelai lidah saja. Suara tak tubik situ ni. Ah cuba baca huruf sa. Lidah. Sa. Sa lidah jelai la 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 sepekat tak. Ayah kena jelai tu itu bet suara betul. Za. Ha. Yang ilai aja. Sa. Sa. Ruza ruza. Za. Za. Ada ke? Ada tu yang ingatlah royaklah bila. Esok nak ngajar aku tu ada tak leh. Nah, tapi kena cara kena lajah-lajah, kena lajah. Nah. Dan ni kita tahu cara dah, ambil cara dulu. Ha, dia nak tanya ke apa ni? Dadak nak tanya ke apa ni? Habis dah. Makhraj nah. Ha. Makhraj muhaqqaqah. Makhraj suara dak beri tiga. Bibir mulut, halqum, lidah. Cuba kita bilai berapa huruf. Bibir mulut, halqum, bibir mulut, ba, mi, waw, patu fa. Ha. Eh. Lidah. Lidah nah. Patu halqum ai apa? Hamzah, o, ain, ha. Ini atau ko. Ha apa huruf cuba kita bilas semua. Cuba kita bilas letu tak apa dalam ramah tu. Ha tiga makhraj ya, tiga makhraj. Aku tiga, aku empat, aku lima. Cuba tengok apa huruf. Rungga hidung, rungga mulut sa bilas lah. Apa huruf semua? Tamak bilas. Pangak sikit. Eh? Apa huruf? Bibir mulut apa? Bibir mulut apa? Pak. Halqum apa? Halqum ni. Ha, pak dengan ni ada apa? Pak dengan ni ada 10. Lidah apa? Lidah apa lidah? Kah, kah, jin, shin, ya, 5. Nun, lam, ra. Apa? Lepas tu? Apa dengan 9? Kurang ni 10 tadato tadazo zai sinsok dok 10 8 dengan 10 jadi apa semua 18 capu semua jadi apa bibir mulut pak halqum ni lidah 18 jadi apa semua 28 huruf dah apa semua 30 ani japu ini 28 tak 28 tapi kata sukat tapi baso tulis se aja baso mukhra muhaqqaqah suara dak beri 28
Patu rungga hidung sorok dengung, tu makhraj dengung dan lebak baca ikra'e ado. Kalau kita ngaji bahasa Arab biasa tak se dengung tak apa. Tak dengung tak apa ngaji bahasa Arab biasa. Nah, kita kecik Arab tak ada dengung. Tapi kita kecik Arab kita buat sorok dengung orang Arab kata mulekat badi. Badi apa badi nak rong. Nak nyanyi macam tu. Nah, kecik Arab tapi kita ni bukan orang Arab. Kecek-kecek bahasa Qur'an. Eh, kita kecek kita mengarak. Di Mekah lah. Kita sesak alih. Kita kecek kan? Ana dolal mubin. Ihdinas siratal mustaqim. Kita pergi jumpa dengan polis. Jumpa dengan dadu. Ya. Sotoh jumpa dengan dadu. Ya. Gigi tesan-tesan dadu. Ya. Pada polis. Ya. Ana dolal mubin. Dadu ya pahit. Oh, demo ni sesak. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalannya betul. Kami sesat yang nyata, tunjuklah kami jalan yang betul. Dari kita kecek aku tu tadi. Kita tadi bahasa kecek Arab, tapi dari kecek Arab dia tak ada dengung. Tak ada dengung nah, tapi bahasa Quran ni ada dengung. Dengung mana dalam hidung. Nah, patu suara panjang dalam rongga mulut hak beri. Dalam kecek tak ada. Dalam bahasa Quran ada. Kita tengok nah. Mana gapo ni? Okey, tak apalah misal kita tak reti bahasa Arab nah. Kita baca matar mati, matira, matira jadi matar, matarun, matar makna gapo? Ada makna gapo? Matar makna gapo? Besengah dak matak. Ni musim haji nak pergi atas. Boya musim haji ya ingat lu tesai apa tu be. Tesai apa tu be? Kalau yo tulis hak kena yo, tulis hak ni. Nah, motor ani hok kena sungguh. Tapi kecek ya tak jadi beri gitu. Ya kata menak prak kandung pula. Nah, motor atu uje. Motor ni kelak ni uje nak turun ni motor nak turun. Tapi dagi hak nyai gata orang Mekah ya panggil apa? Motor juga. Kelimah tu tak supo tapi bahasa kecek ya tak beri. Bahasa kecek. Tapi bahasa kecek ya tak supo dengan bahasa baca Quran. Bahasa kecek mukhraq rungga hidung tak ada. Mukhraq rungga mulut hok sorok beri alih ya wa panjang tak ada. Ada lape apa? Tiga mukhraq. Bibir mulut, halkung, lidah. Hurufnya tu baik 28. Piyoyak huruf 28 tu bukan bahasa Quran, bahasa kecek Arab. 28. Budak-budak tadika banyak dua ayat 28 huruf-huruf Arab ada apa semua 28. Atu mukhraq muhaqqaqah suara tak beri. Ha, hak ni kecek matar, hak ni pun matar. Tua ni makna lain-lain. Kalau kita kecek matar ujian nak tugung. Kalau kita kecek matar atau tesang apa tu be. Tapi orang geti dengan korena tak kena royak panjang tak kena wak suara panjang pandak pun tak apa. Dia duk hak nyai gak nak kecek lah ujian. Kecek tesang apa tu be belako. Masuk matak ku apa? Ha, masuk matok pukul apa? Orang pehera kata masuk tesan apa tu be. Tapi dia duduk rumah, matok nak jatuh. Siap lari kita. Apa tesan apa tu be nak jatuh? Dia tak ada jadi aku tu. Napa kelak ni matok nak jatuh. Matok nak jatuh ni uje nak jatuh. Uje nak tugung. Ha tu tapi kecek ni tengok kerena. Tapi tak ada beri. Ha ni kena mekerak molek eh. Cuba kata ke arak dia kata yakik berangin kita. Eh, Arab-Arab. Ya Arab. Atau-atau kalam matar. Kotak-kotak. Matar ni. Matar. Itu ayat dia. Ini ayat tu. Tesnya apa tu? Bain ni kena matar. Panjir. Oh, mana-mana. Kek berangin. Bahasa kera'e, dia tak suka bahasa lain. Beri panjir panak, dia tak suka. Itu Rabiq Nabilai Mokhrak. Rungga muluk. Mokhrak alih ya waw. Alih rungga muluk. Alih ya waw. Ada huruf mati pula. So lagi. Jadi kita ngaji kalau bila hak ni 28 campur dengan alih ya wa pula jadi 31. Makna ada mukhraq lain, sorga lain. Makna apa ada? Makna berupa. Ha tu 31. Orang tak bila yang duk bila royak kat orang nah. Yang duk royak kat orang tahu 31 huruf harak. Dia kata pelik ngaji mon. Huruf harak 28, cuk terik 30 ya. Ngaji 31 mari mon pula dah. Bahasa Quran huruf harak
suara panjang alih jawab begini. Ha, boleh. Dia nak tanya ke apa? Dia nak tanya tak ni? Perak koyak ni. Eh? Ha, saruk saruk saruk. Kok tak peh. Ha, cuba tengok dalam gambar. Cuba tengok dalam gambar sekali lagi nah. Mukhraq ada apa semua? Mukhraq mana tempat tubik surga? Ada apa semua? Ada apa semua mukhraq? Besar-besar, besar-besar lalu. Eh? Lima ke apa tik? Rungga hidung, apa tu? Rungga mulut, apa tu? Bibir mulut, apa tu? Halkung, apa tu? Lidah, sore ya jawab. Nak tanya mula, minggu rapi, minggu rapi. Nak tanya minggu rapi. Nah, mukhraq ada apa semua besar-besar? Lima, satu. Rungga hidung, dua. Rungga mulut, tiga. Bibir mulut, empat. Halkung, lima. Lidah. Mukhraq hak suruh beri, boleh beri panjang. Ada apa? Dua. Ha, rungga hidung, eh? Rungga mulut. Mukhraq hak suruh tak boleh beri, tak boleh panjang. Tiga. Bibir mulut, halkung, lidah. Ha, tu tepat dia nah. Lepas tu cara buat lidah hak tu hak banyak sikit tu. Huruf hak payah tak ada lewat bahasa Melayu hak tu kita kena ingat molek. Huruf hak ada dah bahasa Melayu tak apa tu kita tak ingat tak apa. Zai sin sot. Ha tu zai sin sot. Apa tu nun lam ra tak ingat tak apa tapi kita buat kena dah. Ha, gapo lagi? Dengung tak ayah ali. Dengung bunyi mana? Bunyi lidung. Nah, boleh nah. Mukhraq. Minggu rapi kita naik pelayaran baru. Wangak hak ni sepitah lalu seta-seta. Lepas tu naik pelayaran baru. Lepas tu kita boleh baca. Minggu ni tak ada baca. Baca baca sikit-sikit gitu lah. Baca lajar-lajar. Ha, minggu ni nak tanya ke apa? Ada apa nak tanya? Hamzah dak pe pala ayat. Hak tak ada baris. Hamzah dak pe pala ayat. Tak ada baris. Pala ayat ni kok mana he? Ha, siap pala ayat. Tanya kelik lah. Takut pahal aku nanya. Pala ayat tu dik. No pala ayat. Pala di belakang. Ha. Pala ayat dia duduk di belakang. Pala ayat yang di sini. Ni pala ayat. Bahasa Arab lah. Ha. Kau ni tak? Kau ni? Kau apa yang kau ni? Kau ni? Ha, betul mana? Hamzah, ayat apa? Ayat apa? Suruh. Surah Toha ayat 31. Bunyinya. Cikgu tak ngaji Afif. Cikgu ngaji habis. Ha. Oh, orang panggil Hamzah Wasa. Kalau tak ada baris itu Hamzah Wasa. Nah, lepas tu. Oh, biar baca nak baca bek anu. Aduh saya. Puasa nak masuk dah. Hak ni nak ngaji tahun nak apa lagi ni. Belum puasa tahun nak apa. Tahun ni saja. Eh. Nak oi lalu dah. Ha, tulis ya tulis kan ha. Tu, tulis tak? Nah. Ha. Hak ni orang panggil Hamzah Wasa. Tulis tak? Satu, dah mati. Ha. Ha. Oh ni Hamzah Wasa. Dia tulis kat kepala Hamzah tu ni. Dia tak tulis nah. Ada surat Quran tulis ada surat. Yang biasa dia tak tulis tapi dia tulis gitu. Si mati. Baca kan. Banyak lagi. Hak ni ingat lah ni. Hak ni ingat tak? Ada bagi tak? Tak ada. Hak ni ada bagi tak? Tak ada. Tak ada lah kau ni. Cuba tengok. Nah. Banyak orang tak ada baris lagu ni. Kita nak baca lagu mana. Kalau royak hari ni panjang. Asak. Pakupak hari ni. Nak royak tak? Kalau nak tanya orang ni boleh royak. Tapi nak tanya keedah dia nak panas diri tu. Kena sapa kupak. Ketiga tengah dah. Royak boleh baca ni. Orang ni kena baca baris rapi. Usdud. Orang ni ikhra baca baris bawah. Orang ni baca baris atas. Tak ada baris lah kau. Ha, tu cara dia.
Cara dia kena ingat kaedah dia ada siap-siap dah. Duk di pelajari baris baru. Baris baru dalam surat ni tak ada. Kena ngaji habis surat ni dulu. Lepas tu baru naik tajwid. Tajwid ni duduk dalam bab tajwid tahun yang kedua. Mahawithyalai alih bata pisong. Tahun dua. Ni tahun satu. Ha, tanya tahun dua. Tapi kalau tanya kelima ni nak baca guna. Baca bagi rapi. Usdud. Pak nak cek mana? Cek pula. Cek ni bagi rapi. Nah, kalau bagi bau bagi atas. Baca bagi bawah. Kalau bagi bawah. Surah Yasin. Surah apa ni? Ha ni baca bagi bawah juga. Ali wayak wayak pada tu dah. Eh. Ai bawah baca bai bawah. Bai atas baca bai bawah. Bai ape baca bai ape. Huruf yang tiga. Kalau lain lagi banyak lagi ada itu banyak kagak gini eh. Ai wayak dewayak panjang. Ha tu. Ba hamzah wasal. Kalau wayak sore boleh hakik, orang lain boleh hakik mana-mana. Ha ni hak alif le boleh bai atas semua. Tu kurang-kurang boleh lah sekali lalu dah sikit-sikit tu. Tapi nak uji jelas semula tu, tawayak semula ni. Ni tawayak urut yang tiga bayar apa, kita baca bayar apa. Urut yang tiga bayar atas dengan bayar bawah, kita baca bayar bawah. Lepas tu alih le tak kira huruf. Alih le tak kira huruf, baca bayar atas. Ini orang panggil Hamzah Wasa. Hamzah ni, dia nak buat baca dengan huruf mati. Huruf mati duduk tak apa, dia tak ada ni, dia tak boleh baca. Huruf mati duduk tak apa, tak ada, tak boleh baca. Ni asal lagu ni, asal tak ada Hamzah. Saya huruf mati duduk tak apa. Tapi nak baca tak boleh dengan mati, dia kena tolong dengan Hamzah Wasa. Hamzah Wasa tu, kita kena buh baris sendiri. Kalau Quran karinya tak tulis, tak boleh. Tulis saya baris, tak ada. Kalau Quran majid yang ambil dulu, dia tulis siap-siap dah. Tepat ada tu. Tepat tak ada, tak ada. Tepat ada. Tapi kalau Quran karim, Quran yang baru ni, dia tak ada sohbuk. Kita nak ngaji suku, bak dia, bak Hamzah Wasa. Ha, cikgu ni ajar dalam bak baris baru. Baris ni ada dua jenis, baris asal dan baris baru. Lepas baris asal duduk dalam ni, baris satu tahap pertama. Lepas tu baris baru ni duduk tahap yang kedua dalam bab tajwid. Banyak kita boleh ngaji, tapi wi ngaji wi panye. Yang ingin ngaji wi pandok. Boleh sikit banyak kita suku kira tu. Yang boleh sikit-sikit, dari kita mari yang tak bukit. Boleh, tak boleh banyak pun boleh sikit. Benar? Hanya apa lagi? Ada lah. Orang lain? Ada lah. Ketina. Mama. Mawa. Panah lah kau lah. Tak panah. Tak panah. Siapa kata tak panah nak tanya. Kau sani oyak. Pahala sani oyak. Mukhrak ni tempat tu. Bik serah ingat. Tengok lagi ramah tu. Kalau tak ingat. Tengok pulak. Tak ingat. Tengok pulak. Kalau klik taruh juru. Payah nak ingat. Klik taruh. Pak duk gendek gorengan. Lepas tu mau lek celuk lem nyuk tahu. Sudah lah kata dah. Ada apa lah? Sudah lah. Wassalam. Klik. Allahumma arhamna bilqur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhuma nasi'an.